Salah satu kantor pos di Kota Semarang yang ditunjuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau PLT subsidi BBM yakni kantor pos Bongsari. Pemberian PLT subsidi BBM yang dilakukan selama 2 hari, yakni Jumat dan Sabtu, mentargetkan 2.782 keluarga penerima manfaat dari 16 kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Bantuan langsung tunai yang diterima oleh keluarga penerima manfaat ada 2 jenis, yakni bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000 yang dibayarkan 1 kali, dan bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar Rp150.000 yang dirangkap 2 dalam 1 kali bayar dengan total bantuan yang diterima Rp500.000. 76, tapi total untuk Semarang Barat aja, batch 1 2.782 untuk batch 1. Ini kalau untuk penerima bantuannya sendiri, apakah hanya di Semarang Barat atau ada di tempat lain, Pak? Oh, di kecamatan lain juga sudah serentak hari ini ya. Untuk penerima ini ada jumlah penambahan nggak, Pak? Kalau data susulan kemungkinan ada, ini kan saya batch 1 ya, yang batch 2 ada data. Warga yang menerima BLT BBM mengaku merasa terbantu dengan pencairan BLT karena uang tersebut berguna untuk menambah biaya hidup. Ibu Hetty, bagaimana Bu bisa diceritain, Bu, apakah ini berguna untuk Ibu? Sangat berguna, Mbak. Bisa agak lebih keras sih, Bu? Sangat berguna. Rencananya ini anggaran untuk uang BBM. Nah, ini akan diapakan, Ibu? Diberikan sembako, Mbak. Bantuan sosial yang disalurkan kepada warga ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.